Travelers Exotis Kepri di Kabupaten Kepulauan Anambas akan mengajak travelers mengunjungi ikon kota Terempah, yaitu Masjid Agung Baitul Makmur Terempah. Di atas bukit yang tinggi di Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau. Halo Traveler Exotis Kepri, saat ini saya sedang berada di Masjid Agung Baitul Makmur, Kabupaten Kepulauan Anambas. Masjid ini merupakan ikon dari Kabupaten Kepulauan Anambas. Ingin tahu kemegahan dan keindahan dari Masjid Agung Baitul Makmur Kabupaten Kepulauan Anambas ini? Tetaplah bersama saya Elintina Elisia di Exotis Kepri, let's explore it! Masjid Agung Baitul Makmur ini menjadi eye-catching di teluk yang ramai ini. Keberadaannya di tempat yang tinggi membuat masjid ini begitu monumental. Baitul Makmur kini telah menjadi salah satu destinasi wisata religius yang ada di kabupaten ini. Baitul Makmur seperti sebuah gerbang. Semua orang akan terlebih dahulu melihat masjid yang megah ini. Kubah hijau dan 4 menara yang megah tampak jelas dari jauh. Baitul Makmur terlihat jelas dari jarak jauh oleh mereka yang menuju maupun meninggalkan Pelabuhan Sri Siantan, pelabuhan utama di pulau yang menjadi ibu kota Kabupaten Kepulauan Anambas. Luas lahan masjid adalah 2,5 hektar dan luas masjid ini sendiri adalah 6.300 meter persegi atau dapat menampung sekitar 2.500 jemaah di dalam masjid. Travelers, masjid ini memiliki menara dan kubah yang arsitekturnya menyerupai Masjid Nabawi. Masjid ini didominasi warna putih, kuning keemasan, hijau, dan coklat. Traveler, Masjid Agung Baitul Makmur Kabupaten Kepulauan Anambas ini memiliki pintu yang desainnya seperti pintu di Masjid Nabawi di Madinah. Thank you.
Dari atas pelataran Masjid Baitul Makmur, kita dapat melihat kota Tarempa di sisi teluk dengan laut yang terhampar luas. Travelers Eksotis Kepri, Masjid Agung Baitul Makmur Kabupaten Kepulauan Anambas ini memiliki astaka yang digunakan pada saat pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran yang ke-9 Provinsi Kepulauan Riau di Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2022. Masjid tersebut masih berdiri di halaman masjid. Masjid Baitul Makmur adalah destinasi wisata religius yang eksotis. Dia berada di puncak ketinggian, sebagaimana namanya Baitul Makmur yang berarti rumah atau tempat yang tinggi. Ayo travelers, bila travelers mengunjungi Kabupaten Kepulauan Anambas, mengunjungi Baitul Makmur adalah hal yang harus dilakukan. Dari Masjid Agung Baitul Makmur Kabupaten Kepulauan Anambas ini, kita akhiri episode Eksotis Kepri kali ini. Saya Elintina Alicia, sampai ketemu di episode Eksotis Kepri selanjutnya.